kita sudah kita dapatkan ini 27 November 2020 harus antri dari jam 6 pagi. Sekarang masih antri. Nah, kita sudah sekarang masih viral kan sekarang udah di Maulid. Masih oke. Dapat ya. Ikuti terus video ini sampai selesai, subscribe ya channel ini, Mas. Nah, teman-teman, ternyata kontesnya dimulai jam 10 ini. Informasi dari Sapam di sini di Lucky Square ini. Jadi kita akan coba cari sarapan dulu nih teman-teman. Kita teringat dengan Odading Mang Ole. Ya teman-teman, apakah Odading Mang Ole ini masih antri, masih viral? Kita akan coba cari tahu. Ya. Ikuti terus video-video terbaru dari saya dan jangan lupa subscribe ya channel ini. Mari. Nah, teman-teman, ini kita sudah kita dapatkan ini Odading Mang Ole ya, yang beberapa bulan yang lalu ini sangat viral, teman-teman. Ini kita sekarang 27 November 2020. Lebih kurang 3 atau 4 bulan yang lalu makanan ini sangat susah didapatkan. Kalaupun kita ingin mendapatkannya harus antri dari jam 6 pagi, teman-teman. Itu pun kita baru dapatkan jam 10 siang. Nah, ini kita akan coba Odadingnya. Apakah sekarang masih antri? Nah, kita sudah liput ini tadi. Ya. Kita sudah liput, masih antri kah sekarang? Masih viral kah sekarang Odading Mang Ole? Kita coba dulu. Biar kita jadi Iron Man. Oke. Masih oke. Rasanya tetap sama, teman-teman. Harganya tetap sama. Tidak ada berbeda. Ya. Tapi bagi teman-teman yang masih penasaran dengan Odading ini, kita akan cari tahu apakah masih antri ya. Ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe ya channel ini. Ya. Jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang. Ayo kita coba lagi biar jadi Iron Man. Yuk kita langsung ikuti terus ya, ikuti saja liputan Odading ini. Oke. Nah, teman-teman, sekarang kita coba cakuinya ya, apakah rasanya masih sama seperti yang dulu, teman-teman. Silakan ya, komen-komen di bawah bagi yang sudah mencobanya. Apakah keistimewaan dari cakui Mang Ole ini ya? Kalau Odading tadi kita bisa jadi Iron Man. Kalau cakui nggak tahu, kita bisa jadi apa? Ya, kita akan coba cakuinya ya. Renyah, ya, masih tetap renyah cakunya. Ya, teman-teman. Yang pengen ke Bandung mendapatkan Odading ini, ya, tempatnya di sebelah Pasar Kosambi, ya. Di sebelah Pasar Kosambi. Gampang sekali. Masuk Pasar Kosambi, ya, di sebelah kiri jalan. Nah, itulah tempat jualnya Odading Mang Ole. Ya, silakan datang ke Bandung cari Odading Mang Ole ya. Oke. Nah, teman-teman, inilah yang viral beberapa bulan yang lalu, teman-teman. Saat ini kita mendapatkan Odading ini tidak antri lagi. Ini dia, teman-teman.
kita akan coba cari tahu mengenai Odading ini sekarang ini. Ya, ini kita akan coba kenapa sekarang tidak antri lagi kita mendapatkan Odading ini. Nah, ini dia. Nah, teman-teman, kalau kita lihat video kita beberapa bulan yang lalu, ini antrian Odading ini sampai di sini, di rumah makan ini. Nah, kita sudah dulu mulai antri dari jam 6 pagi, ya. Nah, sekarang ini kita tidak antri lagi. Nah, ini dia. Jadi tidak antri lagi, Pak? Langsung. Oh, sejak kapan nggak antri lagi? Udah mulai nggak ramai lagi kapan? Sejak kapan nggak ramai lagi antriannya? Ya, tadi. Nah, kan biasanya antri sampai Karim ujung. Ya. Sekarang udah mulai nggak ramai sejak kapan? Sejak kapan? Sudah nggak ramai lagi? Udah sekarang nggak antri ya? Oke. Okay. Ya, teman-teman. Ya. Ini kita pingin lihat lagi Odading Mang Oleh. Nah, sekarang kita tidak perlu antri lagi di sini. Kita coba ngobrol-ngobrol dulu nih. Sekarang nggak antri lagi, Pak, belinya? Iya, Pak. Nggak perlu antri lagi? Iya, Pak. Sekarang langsung aja, Pak. Langsung aja? Langsung aja. Wow. Jadi udah mulai lancar ini sejak kapan nih? Lancar enggak, antri juga, Pak. Antri juga? Kalau hari ini belum kali. Belum ya? Kalau siang antri ya? Kalau siang antri, kalau mau ikut antri, nunggu aja dulu sebentar, Pak. Oh, gitu. Iya. Ya, teman-teman, jadi ini kalau mau beli Odading agak pagi aja. Agak pagi aja. Jadi aja, agak lancar nih kalau pagi ya. Ya, teman-teman. Ini juga kalau mau antri ada nih, masih kosong antriannya. Nah. Ini dia. Odadingnya sedang dibuat, kita coba pesan nih. Odading. Nih, pesan Odadingnya. Yang ini 5 Odading. Okay. Dan cakunya 2 aja. Okay. Nah, ini sudah lebih gampang nih kalau mau beli Odading. Kalau pagi-pagi sekali sudah tidak terlalu antri, siang masih ya antri ya? Ya, masih. Jadi sebaiknya pagi-pagi. Untuk beli sekarang sudah ada mereknya nih ya. Ya. Ini cakuing Odading Mang Oleh Nusasari ya. Nah, ini sudah mulai bagus ini kemasannya. Sudah ada merek. Ya. Ini dia Odadingnya. Jadi berapa tuh? 10.000. 10.000 semua. Oke, cuma 10.000 teman-teman. Jadi yang datang ke Bandung silakan untuk belanja Odading. Tidak perlu antri lagi pagi-pagi sekali ke sini. Ya, harga masih tetap ya? Tetap 1.500. Harga masih tetap 1.500 ya. Teman-teman. Nah, ini dia Odadingnya. Ya. Oke, teman-teman yang mau mencoba cakui Odading Mang Oleh sekarang tidak perlu antri lagi, kita datang langsung dapat Odadingnya. Ini dia. Tidak perlu antri. 10.000. 10.000 kita bayar 10.000. Oke. Ya, 10.000. Terima kasih. Ya, teman-teman, kita sudah dapat nih Odadingnya. Ini beberapa bulan yang lalu yang sempat viral di seantero jagat yang dipopulerkan oleh Ade Londok. Nah, sekarang kita tidak perlu antri lagi. Ya. Cukup datang langsung dapat Odadingnya. Ya, teman-teman. Odading Mang Oleh ya. Tidak perlu antri lagi. Inilah
tempat yang kita kunjungi di Bandung ini, teman-teman, yang beberapa bulan yang lalu sempat viral, sekarang tidak perlu antri lagi. Cukup datang pagi-pagi, langsung dapat rodadingnya. Kalau siang, sedikit antri ya, tidak perlu lagi antri ya. Oke, kalau pagi-pagi tidak perlu antri ya. Oke, sekian liputan kita pada pagi ini di Odading Mangoleh. Sekarang tidak antri lagi ya. Jangan lupa subscribe ya channel ini, biar channel ini makin berkembang. Sekian, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.